kedua akhlak, ketiga akademik. Agama apa dia? Didik isteri. Yang ayang tahu tak, kalau abang balik, ayang bagi abang minum air satu gelas, ayang dapat pahala setahun puasa sunat. Pernah kita ajar isteri kita macam tu, balik ajar. Sebab inilah kecantikan sebenarnya dalam Islam, iaitu akhlak. Ini kedua, akhlak. Tapi saya nak cerita ayat bagi ayat. Lepas tu kalau kita bersama dengan isteri kita, kita kejut isteri kita malam. Ya, bangun ya, bangun. Abang dah tertahan. Malam tu sama-sama. Isteri mengeluh. Cik lah abang. Pagi besok nak meeting. Lapor ni basah ni. Macam mana ni? Relax. Beritahu isteri, rambut isteri yang basah mandi pagi hari. Sebab malam ditiduri oleh suami. Sehelai itu pahalanya umpama orang mati syahid. Besar pada isteri. Istrilah paling senang nak masuk syurga. Besar pahala dia. Tolonglah. Kalau macam tu malam-malam, hari-hari minta bang masuk syurga. Bila suami balik aja, kan Siti Nuraya aja. Macam mana kasih sayang dia dengan Ustaz Akasyah tu rapat. Cakar imau belakang suami, bukan di muka suami. Asal muka kau belak, kena cakar. Ganas sumpah isteri kau. Dah. Tolong tuan-tuan, kecantikan sebenar adalah kebahagiaan. Orang tu tak akan mengeluh isterinya sumbing. Orang tu tidak akan mengeluh isteri dia buncit. Dia tak akan mengeluh sebab dia tahu bahawa isteri dia akan bahagia dengan dia dengan puji-pujian dan pendidikan agama. Ajak semayang sama-sama. Allahu Akbar. Isteri yang kondem lah. Alah, Al-Fatihah pun kantui, tajwid tak betul. Nak jadi imam pada saya, pergi jalan lah. Pergi bang kedua lain. Tuan tolong, latih suami anda menjadi imam. Bang, dia semayang sama bang. Macam tu. Boleh? Baik. Agama, beritahu anak-anak sebelum makan baca apa, bismillah, lepas makan alhamdulillah. Ajar agama, ajar suami. Babang, abang kalau nak masuk rumah jangan ketuk pintu, bagilah salam. Assalamualaikum. Saya jawab waalaikumsalam. Macam tu, ajar agama. Baru hidup bahagia, baru hidup cantik. Dah, seterusnya. Selepas pendidikan agama, akhlak. Akhlak ni selalu dengan suami saling menjerit. Marah suami depan orang ramai. Orang perempuan cantik macam mana sekalipun, tetapi kalau mulut dia tak boleh jaga, dia marah suami dia, dia jerit suami dia depan orang ramai, jawapan dia, dia adalah perempuan yang paling hodoh dalam dunia. Can you shut up? Dia marah suami dia. Pergi reunion bawa suami. Dia pun sembang dengan kawan dia. Ya, kawan dia lawyer dia. Sekali, yang, shut up! Jeling suami. Suami nak belikan baju, apa? Baju kebaya, pergi pasar sindikat hijau Kelantan. Nak beli baju kebaya. Yang, beli ni yang cantik lah. Abang suka kalau sayang pakai warna pink. Shhh, tak nak! Awak, saya dah tutup nak pakai warna pink. Dia kalau suami kena redik macam tu. Suami letak, suami pergi kedai sebelah. Dia bukan beli baju kebaya. Dia beli orang sebelah. Saya kalau pergi pasal sini kat hijau sampai bini saya kata bang jangan masuk. Masuk je bang. Lagi mana? Duduk dulu. Kalau dia boleh tarik, tangan saya dia tarik ke tak? Duduk dulu. Tak boleh lah. Apa minum dulu. Yang minum tu terperangkap. Habis kat 1,000 lebih. Siapa ada? Kalau itu dibuat di rumah, subhanallah. Ada seorang makcik, muka dia macam topong pecah. Makcik ni saya jumpa di jalan Mawar. Jalan Bayam, Kota Baru. Saya cakap juga, kalau Kota Baru, dia memang suruh tidur rumah dia. Makcik ni muka, ya Allah, macam tongkang pecah. Di
kekal, astagfirullahaladzim, umur 70 tahun. Suami dia ni isteri 12 orang, semua dia cerai. Suami macam Pakistan sikit, badan tegak-tegak, bulu penuh macam hutan. Memang kuat seks satu. Bayar dia kahwin dengan makcik ni dah berapa tahun tau? Dah 35 tahun hidup bahagia, tak cari perempuan lagi. Bila saya tanya makcik, kenapa makcik boleh grab suami makcik sampai tahap ni? Dia kata senang. Bila suami nak keluar rumah, tarik kain batik. Abe nak gimana? Tarik kain batik sampai dapat betis. Dia nak keluar lagi, tarik sampai dapat apa? Tak jadi suami keluar. Pernah isteri kita buat macam tu? Bagaimana? Baik cepat. Suami. Jangan bisa dalam letih. Macam. Bukan orang perak. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, akhlak dengan mak mentua. Perempuan yang cantik, menantu yang paling cantik, bukanlah menantu yang pandai make up, pandai bergaya, pandai langsing, tetapi menantu yang pandai mengambil hati mak mentua. Bapa mentua, cantik. Allahuakbar. Dah, cukup. Seterusnya. Seterusnya, akademik ni ilmu memasak. Saya suka makan kari kepala ikan. Isteri saya nasib baik pandai masak kari kepala ikan. Satu hari saya teringin makan asam pedas. Saya belikan tenggiri, suruh bini saya masak asam pedas. Dia masak tak sedap. Saya kalau tak sedap, saya diam je. Bang, sedap ke bang? Saya giling kepala. Lepas tu saya bawa isteri saya pergi tengok, jumpa mak ni, nenek angkat saya dekat Melaka. Nenek angkat saya kalau masak asam pedas memang sedap. Kau belajar masak asam pedas dengan dia. Dia pun belajar masak. Alhamdulillah. Isteri saya dah pandai masak asam pedas. Itu teknik dia. Ni tak tahu. Ni kadang-kadang orang perempuan hari ni, bukan kita lah orang lain. Dia masak nasi dalam rice cooker pun hangit. Tahulah budak-budak lagi. Banyak bercerai sebab tak tahan. Dapat isteri yang tak pandai masak. Bang, makan kat luar. Nak kat luar, kat luar, kat luar. Oh, beli nasi bungkus kat balik. Suami stres, suami teringin juga rasa teh tarik isteri. Suami suka juga makan nasi masakkan suami isteri. Dina, telur dadar still. Ramai hari ni buat telur dadar tak pandai. Telur dadar, tuan-tuan, nak masak telur dadar, kena buah sang keping. Nak buat telur dadar, kena buah sang keping. Sebab asam keping akan serap semua minyak-minyak dan kolesterol yang ada pada telur dadar. Betul kan tuan? Tuan-tuan nak tahu, orang kena gaul hari ni duduk makan laksa, kena gaul. Dia lupa buah asam keping. Kena buah asam keping, baru sedap. Baru nama asam laksa. Asam keping kan tuan? Tak percaya pun. Balik tengok suami makan, sedap telur dadar. Oh. Sebab ada asam keping. Buah. Kalau nak suami mati cepat, jangan. Suami kalau tengok tak ada asam keping dalam telur dadar, memanglah cita-cita si isteri itu nak membunuh kita. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, tak dalam banyak bab. Saya teruskan lagi, jam pukul 11 dah. Kita akan masuk, saya akan senang sendiri dengan pekah kecantikan ni. Tapi saya akan cerita selepas ni, senang sendiri lah. Okay. P yang seterusnya adalah pukul. Pukul. Boleh pukul suami? Dah pernah dah Ustaz. Saya love tu pukul suami saya ni helmet Ustaz. Dia ada perempuan naik Ustaz. Pukul kat sini maksudnya satu. Pukul kat sini hukum. Contoh, suami tak solat. Kita solat, suami tak solat. Allahuakbar. Kita nak pukul macam mana? Kan? Takkan nak pukul dengan anak pukul mana? Tak pukul mana? Teng. Dua-dua tak solat. Tentang cara yang paling bagus adalah pukul kat sini hukum suami. Breakfast lambat sikit. Kita siap breakfast, hidang lambat sikit. Ya, mana breakfast? Abang semayang lambat. Mama lambat, abang tak komplain. Saya hidang breakfast lambat, abang komplain. Hukum. Masak. Ya.
yang terbaik untuk suami, tapi tidak dapat skip hukum isteri. Macam mana nak hukum? Ah, sedang dia ustaz nak hukum isteri. Kalau dia susah-susah, dia pening-pening kat kepala, nikah seorang lagi, berpadan pun dia. Itu bukan hukuman. Hukuman mesti mesti untuk mendidik. Kata si isteri, dia tak tahu masak. Dia tak tahu masak. Kita ajar dia masak. Yang kalau awak 3 minggu lagi tak pandai masak tu, yang abang tak tahu lah. Rasa-rasanya abang kena nikah seorang lagi. Itu je hukum. Okey? Tapi yang seluruhnya tuan-tuan, pujuk. Satu hari Rasulullah SAW, saya minum dulu.